Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my two channel Fizam Official. Pisang, siapa yang tak kenal dengan buah pisang? Buah sejuta umat yang kaya kandungan gizi serta manfaat ini dapat tumbuh di mana saja, terutama di kawasan tropis. Tumbuhan pisang terdiri dari berbagai macam spesies, bentuk dan warna, seperti hijau, kuning serta merah. Selain itu, pisang juga identik sebagai makanan monyet dan kera. Pisang juga mudah disajikan, bisa dimakan langsung ataupun diolah menjadi makanan yang menggugah selera, seperti kek pisang, pisang kapi, es krim pisang, gorengan, pisang bakar, pai pisang, dan masih banyak olahan pisang lainnya yang amat nikmat. Seperti yang kali ini, di video ini saya melihatkan kalau pisang juga bisa diolah menjadi menu makanan yang sangat lezat, gulai pisang. Ya, tapi ingat ya, kalau menggulai pisang, gunakan pisang yang muda. Kalau pisang yang matang, ntar monyetnya marah dong. Jadi, kamu lebih suka apa ini? Pisangnya dimakan langsung ataupun diolah? Ya, sesuai selera lah ya, dimana enaknya aja. Mau dimakan, digoreng, dibakar, ataupun direbus ya. Ya, sesuai selera lah. Oke, terima kasih ya sobat, udah nonton video ini dari awal. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you for watching. Jangan lupa makan pisang setiap hari biar sehat.